Pak Tarno, pesulap humoris yang telah menghibur jutaan orang kini tengah menghadapi cobaan berat. Penyakit stroke membuatnya harus bergantung pada kursi roda. Namun semangat juangnya tak pernah luntur. Ini, semua bisa melihat sosok pesulap legendaris itu berjualan mainan di sekitar sekolahan. Mulai dari alat tulis hingga pernak-pernik kekinian dijual oleh dirinya. Mau dikeluarin lagi? Iya, udah. Bahaya, ntar kecolak, kodok. Lagi acara di Cirebon. Cirebon udah lewat gunung. Gak taunya Mas Tarno ini fobia dengan tempat yang sepi, gelap. Hal itu dilakukan Pak Tarno demi memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Bersama istri setia bernama Dewi dan sahabatnya bernama Slamet, Pak Tarno terus berjuang. Pesulap legendaris itu ingin membuktikan bahwa semangat pantang menyerah tetap menyala dalam dirinya. Nanyain ikan emas, master. Bang, tiga ya, bang. Hah? Tiga. Ya, ambil tiga lah. 7.000 Ya, master, kamu ayo borong ke sekarang, ya. Masuk ke sekarang, ya. Tidak. Tiga. 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 Mana? Itu buat burung, men. Buat burung, ya.